Ya, ini buahnya teman-temannya. Itu udah jatuh itu satu. Buahnya keliling ini masaknya. Corona, teman-teman. Wow. Udah ketandan nih satu pokok teman-teman buahnya banyak. Dua. Belum sarapan ya Bang Ilham? Hah? Belum. Oh. Pantesan. Pelepahnya nggak jatuh-jatuh nih. Coba aku yang cap dulu nih. Hah? Pegang kamera dulu. Biar nih kameramennya yang panen. Oke. Oke teman-temannya, kita langsung bakti. Begini caranya. Tiga. Berapa tandan? Tiga. Empat guys, buahnya mantap, mantap guys, buahnya empat dah. Empatnya lima. Lima. Masak semuanya guys, luar biasa kelapa sawit ini ya. Ada lagi. Ada lagi satu lagi nampaknya. Kelapa sawit untuk goreng lauk ya. Untuk goreng lauk ayam, untuk goreng lauk. Macem lah, untuk goreng lauk daging apa lembu ya. Kerbau. Nah, ini minyaknya ini bagus nih guys. Nah, habis kah? Habis. Ini belum masak ini putaran depan lah mungkin. Ini guys ya, buahnya untuk minyak goreng lauk, ya, goreng ayam. Nah ini sawitnya agak, nah aduh jatuh sekali dodos. Nah itu satu besar ya. Mana? Tuh, apa tanda? Oh, ini. Mantap lagi nih. Woi buahnya luar biasa. Aduh. Kamera guys, buahnya besar guys, masih 30 kilo, batangnya masih rendah ya, masih rendah sekitar 1,5 meter lah, ini yang punya pokoknya, tapi buahnya besar guys, bisa berapa kilo nih kalau minyak nih, besar itu buahnya tuh, bukan main-main tuh. Dia pasal dia hari-hari baja sama yang punya ladang. Kuat sekali bajanya ya, pupuknya ya. Wush, ada 30. 30 kilo. Pertandannya 30 kilo ya. Kali 100 tandan udah berapa, guys? Buahnya besar, besar-besar semua. Tuh ada ke batang rendah tuh. Ada ya, guys. Okay. Wow, mantap. Woi, ada lagi. Wow, mantap jatuh. Nah, itu sebelah tuh, barisan ini. Ini masih pagi, guys. Masih sekitar belum panas cuacanya nih. Cuacanya mendukung nampaknya hari ini. Ini hari Senin ya. Ya, hari Senin cuacanya mendukung. Tanggal 27 cuacanya mendukung guys di Kak Malaysia ya, hari ini cuacanya mendukung di Malaysia. Semalam hujannya, hah? Ya semalam hujan lebat di sini guys, hujannya lebat. Wah ini basah ini tengkorang lauk nih. Wah ini nomor satu minyaknya guys. Wah itu guys. Buahnya banyak tapi belum masak ini. Tunggulah kak, apa dia masak sikit lah baru kita kait dan cop dan panennya. Kalau cakap Malaysia ini kalau kita panen kait ya, ya macam itulah bahasa kak Malaysia ini, kait dan cop. Kalau bahasa Indonesia kan
cuman panen, panen panen aja dulu, dia cakap, dia bilang ya macam tu. Nah, ini banyak ini ya, tiap batang tu masak semua guys. Mari kita kait dan cop dan panennya hari ini, tanggal 27 bulan 5, sekejap lagi bulan 6, tanggal 17 lebaran haji bulan 6 ya, sekejap lagi lebaran haji ya, tanggal 17 bulan 6 ya. Oke guys, hari ini cuacanya mendukung, hari ini hari Senin tanggal 27 ya, terkejut dekat Malaysia, terkejut dekat Malaysia mencari nafkah ya. Inilah caranya untuk mencari nafkah ya guys, kita harus bekerja hai-hai ya. Nah itu masak satu tak? Mana? Itu boleh lah itu. Boleh. Hah? Apalah minyaknya jelek nanti kalau apa tu. Itu dah masak ke? Mentah ini, masak ini boleh ini. Dia udah gugur ni. Udah gugur. Tu masak keliling bahannya tu. Tapi kayaknya enggak masak, tapi enggak hitam, masak ada bijinya jatuh. Ya. Guys, gugur. Wah, ini pemanen handalan dari Lombok. Belum panas, kalau udah panas mesinnya. Nusa Tenggara Barat, dari Lombok Timur, Kecamatan Wanasaba. Namanya Raffi Ahmad, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. NTB. Saksikanlah. Ini belum panas nih, kalau dia panas nih sekali tancap terus ini sawit nih ya, malah batangnya munak dicabutnya, makin kuat tenaganya itu ya. Nah ini buahnya guys ya, tenaga kecil lah ya. Tapi jadilah daripada nggak ada ya. Pas ini baru beberapa hari ini penyetirannya nih. Masak gitu. Wah, mantap. Wah, besar nih guys. Wah, cakep. Mantap. Udah habis nampaknya, apa ada lah. Hati-hati tuh pelepahan apa tuh. Bahaya itu. Wah. Agak semak sikit lah. Asal dia pelepahnya ini sawitnya terlalu dekat ya, harus hati-hati, kita tengok sikit, jangan kita selonok-selonok ya, nanti kita kena pelepah juga ya. Pasar ini bahaya ini, pasar ini bahaya, kita cakap kita bahaya, bilang bahaya ini pasar, dia punya duri beracun ya, seperti ular ya, beracun dia punya duri ini guys. Racunnya punya dulu ya. Masih ada ya. Wow. Minyak kelapa sawit untuk goreng lauk, goreng ayam ya. Oke guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.